Halo teman-teman, jadi sekarang aku lagi ada di kebun stroberi. Kelihatan nggak sih stroberinya? Lagi ada di, gede banget nih, merah banget. Lagi ada di kebun stroberi daerah Ketep. Namanya di stroberi. Ini udah sering banget sih kesini. Cuman ini nggak ada rencana mau kesini. Kita habis nyari sop iga, terus bingung mau kemana. Akhirnya kita ke Ketep. Dan kita ke peti stroberi lagi. Kita kesini lagi. Ada itu kakakku. Ada Lutfi. Dan kita mau nutup. Kita putih dulu ya. Ini kayak busuk sih. Busuk gak sih ini? Iya. Sebenarnya tuh kalau di vlog sebelumnya kan di stroberi itu berkembang biak dengan cara stolen. Jadi dia pakai menjulur kayak gini, nanti dia nancep, baru dia bakal udah dapat belum? Mana? Makan. Mau lihat? Yeay. Banyak banget stroberinya ya teman-teman. Lihat. Ya, belum merah yang ini. Yang ini nih. Yang ini belum merah ini. Kita petik. Dia ada yang lebih merah lagi sih nanti dulu. Sampai harinya kayak gitu banget. Bagus ya pemandangannya. Lihat. Ini ada mata. Coba sana ya. Yang di sana itu kayak merahnya. Belum pada matang. Gue yakin belum pada matang sih. Coba kita ke sana ya. Kita lihat ke sana. Dan ini gede banget, tapi dia belum matang. Di jalan tuh kayak udah kelihatan gitu. Tuh mau aku yang di ini. Mana? Ya. Ini loh, kamu loh yang metik ini nih, tak liatin. Ini loh. Ini. Iya ini itu belum matang ini nih yang ke mana. Petik loh. Belum. Kita udah banyak. Enggak, ini ada yang pink. Ini malah belum matang ini loh, Lut. Ini? Dibunuh atau ketat ya, tapi belum matang itu loh, kasihan. Ayo metik-metik lagi. Nih. Kenapa? Ini nih. Mana sih? Gini. Udah. Ini sekarang. Yeay. Lagi. Itu lombok banyak. Mana? Ayo. Ini loh. Kesempatan. Wih.
Dapat banyak enggak? Ini lo udah yang gede banget. Matem. Really? Ini udah ada nih. Ini pak. Mes. Kenapa? Atasnya merah loh pada hari ini yang dapet. Ini harus dimakan. Ada yang metik tapi gak diambil coba. Segini.